Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di channel kami. Semoga sahabat semua selalu dilapangkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih sudah like, subscribe, komen, dan share channel kami. Setelah 4 bulan menjalani rawat inap di rumah sakit. Sampai saat ini, Yuli masih terbaring di rumah sakit sambil menahan rasa sakit yang dideritanya. Sedangkan suaminya yang bernama Ihsan, dengan penuh kesabaran, selalu setia menjaga dan merawatnya. Ihsan dan Yuli awalnya sebuah keluarga yang hidup dengan penuh kebahagiaan. Mereka sudah memiliki seorang anak perempuan yang masih berumur 6 tahun. Dalam kesibukannya sehari-hari, Ihsan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan Yuli bekerja di sebuah perusahaan swasta selalu meluangkan waktu untuk anaknya ketika sudah pulang kerja. Walaupun sekedar pergi jalan-jalan keliling kota ataupun sekedar ngobrol dan bermain di rumah. Setiap sore Ihsan selalu menjemput istrinya ketika pulang kerja, kemudian mereka pulang bersama. Mereka selalu menyempatkan diri mampir membeli jajanan pasar untuk anaknya dan untuk bibi yang menjaga anaknya di rumah. Tetapi kebiasaan tersebut tiba-tiba hilang karena sakit yang diderita oleh Yuli. Ihsan sendiri sibuk menjaga dan merawat Yuli ketika sudah pulang kerja. Sedangkan anaknya dijaga oleh bibi di rumah dan sesekali diajak ke rumah sakit untuk bertemu dengan Yuli ibunya. Sudah hampir 5 bulan Yuli telah dirawat di rumah sakit. Ihsan dengan penuh kesabaran dan upaya melakukan apapun untuk kesembuhan istrinya. Setiap malam di dalam sujudnya, Ihsan selalu berdoa kepada Allah agar penyakit istrinya segera diangkat. Tetapi doa beserta usahanya tidak menunjukkan kesembuhan sama sekali pada istrinya. Awal mula sakit yang diderita oleh Yuli ketika 2 minggu sepulangnya dari luar kota karena ada kegiatan dari kantornya. Rasa sakit pada kedua lututnya mulai dirasakan, segala metode pengobatan sudah dilakukan, tapi tidak menunjukkan hasil. Malahan rasa sakit pada lututnya membuat Yuli lumpuh. Hari berganti hari, penyakit yang dideritanya tidak hanya sakit pada lututnya, dokter juga memponis kalau Yuli juga terkena gagal ginjal dan kanker payudara. Yuli yang saat ini terbaring di rumah sakit hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Saat menangis, Ihsan selalu menanyakan, apa yang membuat istrinya selalu menangis? Apakah karena rasa sakit? Atau ada hal lain? Tetapi Yuli hanya terdiam sambil mengeluarkan air mata. Suatu hari, ketika mereka bersama keluarga lainnya sedang berkumpul menjenguk Yuli di rumah sakit, Yuli sambil menangis tiba-tiba meminta maaf kepada suaminya dan kepada semua keluarganya. Semua orang pun heran atas permintaan maaf Yuli. Dalam hati semuanya bertanya, kesalahan apa yang sudah Yuli perbuat? Apakah ini petanda Yuli akan menghadap Sang Pencipta? Akhirnya Yuli mengakui apa yang sudah dia lakukan. 6 bulan yang lalu ketika dia pergi keluar kota untuk mengikuti kegiatan kantornya. Yuli telah melakukan perbuatan zina atau selingkuh dengan atasannya. Pengakuan Yuli, dia tidak tahan dengan segala godaan dan bujuk rayu atasannya. Atasannya selalu memberi perhatian yang lebih saat itu sehingga perasaannya luluh. Di suatu malam, ketika makan malam usai, Yuli langsung kembali ke kamar hotel untuk istirahat karena kecapean seharian mengikuti kegiatan kantor. Beberapa saat kemudian, sehabis Yuli mandi, terdengar suara orang sedang mengetuk pintu kamarnya. Ketika Yuli membuka pintu, ternyata yang mengetuk pintu kamarnya adalah atasannya. Di depan pintu kamar, atasannya berbasa-basi merayu dan menggoda Yuli sambil memegang bokong Yuli dari arah depan. Bukannya bersikap menolak, Yuli malah menikmati rayuan dan godaan dari atasannya. Kemudian atasannya mencium bibir Yuli sambil menutup pintu kamar hotel. Foreplay pun berlanjut. Dengan desahan lembut, Yuli pasrah dan sangat menikmati apa yang dilakukan atasannya. Kemudian Yuli pun menunjukkan keahliannya kepada atasannya. Mereka berdua sama-sama sangat menikmati malam itu. Segala gaya dan posisi mereka lakukan saat itu di kamar hotel, tanpa berpikir kalau mereka sama-sama sudah berkeluarga. Tidak hanya malam itu saja,
hubungan percintaan Yuli dan atasannya berlanjut setiap malam sampai acara kegiatan kantor selesai di luar kota. Tidak hanya di kasur, mereka melakukannya di dalam kamar mandi di atas sofa, bahkan di belakang pintu kamar sambil berdiri. Hari pun berlalu, acara kegiatan kantor di luar kota selesai. Atasan Yuli saat itu kembali dari luar kota, menggunakan mobil pribadi mengalami kecelakaan, dan langsung meninggal di tempat. Sedangkan Yuli bersama rekan kerja lainnya menggunakan travel yang sudah di-booking kantor. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Yuli bersikap seperti biasanya seolah tidak pernah melakukan sesuatu yang salah di luar kota. Yuli dan keluarga kecilnya tiap hari melakukan rutinitas seperti biasa sebelum dia merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh. Ihsan, yang mendengar pengakuan dari Yuli, merasa sangat terpukul dan kecewa atas apa yang telah dilakukan Yuli. Karena anaknya, dengan penuh kesabaran Ihsan akhirnya memaafkan perbuatan yang telah Yuli lakukan terhadapnya dan meminta Yuli untuk bertaubat atas apa yang telah dia lakukan. Hari demi hari pun berganti setelah meminta maaf kepada suami dan semua keluarganya. Sakit yang diderita Yuli berangsur membaik dan diperbolehkan pulang ke rumahnya oleh pihak rumah sakit sambil melakukan rawat jalan. Dalam sujudnya, Yuli dengan penuh penyesalan selalu meminta ampunan dari Allah atas segala perbuatan yang telah dia perbuat. Kebahagiaan Ihsan dan Yuli dan juga anaknya akhirnya kembali seperti biasa, walaupun Yuli belum sembuh total dari penyakit kanker payudaranya. Yuli lebih fokus menghabiskan waktunya di rumah untuk merawat anaknya dan menunggu suaminya pulang kerja. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang kisah kesabaran seorang suami demi anaknya yang diselingkuhi oleh istrinya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah agar kita menghindari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.